Jangan ngaku-ngaku paling sama Rinda. Kalau kepanjangan SMR aja nggak tahu. Taunya SMD. Maunya SMD terus. Kalau SMD, Sumedangnya mana dong? Pakai SMR. Sumerang? Iya. Yeah. Ya, nggak lucu. Ya, penting ada itu. kedua. Coba lagi. Jangan menyerah. Paling SMR, kalau nggak pernah makan nasi kuning di Acil Kintul. Kalau pakai O? Kintul loh. Bayo dong, boleh? Boleh. Kita challenge apa paling sepak bola sama Rinda? Ya, nggak usah sosok ngaku paling pencinta sepak bola sama Rinda. Kalau nggak pernah nonton di stadion, yeah. Nontonnya di highlight lagi. Yeah. Sekalinya nonton live, ilegal. Yeah. Emang ada? Ada. Ada repost. Okay. Kok bisa protes kritik kencang bener ke stadion nggak pernah? Support. Oke, saya TB. Saya Sadam. Saya Yono Bakri. Belum dong, kami yang press. Oh, kira-kira udah closing. Belum. Closing ya, kan? Udah mau closing. Bersama, hari ini kita bintang tamu paling suci. Orang Samarinda paling suci. Tulang punggung komedi Samarinda. Asli. Generasi ketiga. Yono Bakri. Applause. Borneo. Kita ucapkan selamat datang di Samarinda Pride. Aku tuh hari ini antusias banget, tapi was-was. Kenapa tuh? Karena ini yang punya program ini, bosnya, sudah pesan kalau Yono harus pecah ya. Kemarin di obrolan para juara, pecah banget tuh. Pecah banget sih. Walaupun yang nonton dikit. Kacau. Kita mah gak peduli nonton, yang penting menghibur. Nah, sebelumnya kita ucapin terima kasih ke... Thank you banget. Terima kasih. Aku juga happy banget. Terima kasih banyak. Mau happy banget bisa tempat kita di tengah kesibukan. Nah, sebagai juara suci, yang lebih parah lagi diwawancarin oleh host dan co-host mediocre. Bro, kita nggak usah ngomongin wawancara, ngobrol aja. Ngobrol aja, relax, santai. Bagus. Karena aku juga happy banget ketika tadi diajak muter-muter pertama kalinya aku masuk bench pemain apa sih namanya? Locker room. Itu tempat pelatih marah-marah ya. Kenapa yang kamu highlight marah-marahnya? Karena aku nonton biasanya gitu, kalau misalnya di balik layar kan, kalau misalnya babak pertama kurang mainnya, semangatinya tuh harus ayo gitu. Oke, okay, kita mau langsung ke pertanyaan pertama. Okay. Ini pertanyaan paling berbobot, berangkat dari riset yang panjang. Kacau. Kapan kawin? Kena habis maghrib. Kena habis maghrib. Iya, habis maghrib. Masih bisa kamu bahasa gitu. Pasti banjar. Aku tuh kan merantau juga baru kan di Jakarta kan, baru berapa 2 tahun apa. Tapi selama 2 tahun itu kalau ada orang yang ngomong pakai bahasa Banjar, aku happy banget. Kayak lamanya aku, kan keceplosan kan. Enggak apa-apa. Aku senang kok. Soalnya biar nambah kerjanya dia. Kayak aduh, lamanya enggak denger kosakata Banjar tuh senang banget aku asli. Karena tadi kita juga beban ngomongnya harus pakai lu gue enggak ya sama Yono gitu. Enggak usah. Tapi di Jakarta sana pakai lu gue. Aku? Enggak, aku tetap pakai aku. Kenapa? Biar ngejaga Samarindanya. Samarinda Pride. The real Samarinda Pride. Samarinda Pride. Aku mau biar aja dibilangin orang sana kan, kalau cowok sama cowok aku, kamu kan kayak... Iya. Ya. Ini kan? Ya kita paham. Iya. Aku nggak peduli aku, biarin aja. Yone udah malang melintang di dunia YouTube dan podcast ya, terutama setelah juara. Parah. Ya. Bahkan sebelum juara juga sudah kemana-mana. Udah banyak kemana-mana gitu. Nah, ada nggak sih pertanyaan yang belum ditanyain sama para host? Yang kira-kira mau ditanya di sini? Ya mending aku ngobrol sendiri dong. Harus ditanya. Kok bisa pertanyaan dari request? Namanya nanya masa request? Kok bisa sih? Ya, siapa tahu kan? Kok aku nggak pernah ditanya kayak gitu ya gitu? Ada hal yang diceritain. Ya, aku pengen ngomong tapi nggak pernah ditanya. Nggak ada lah. Nggak ada ya. Nggak dikulik semua ya? Nggak ada. Maksudnya kalau aku juga nggak tahu pertanyaan apa yang belum pernah aku dapat karena belum pernah dapat juga. Bagus. Gimana? Dua pertanyaan kami gimana? Ya, udah, sejauh ini. Ya, udah cukup berbobot belum? Cukup bikin orang emosi. Oke, sekarang kita mau konfirmasi beberapa hal dulu. Ya apa? Tapi jangan dijelasin dulu ya. Benar atau tidak, Raditya Dika adalah idola pertama Yono di stand up comedy? Benar. Benar atau tidak, Yono adalah sarjana teknik sipil? Salah. Benar atau tidak, sepanjang 2022 Yono dikejar-kejar cewek lewat DM?
Mulai ragu. Aku tak gak enak ngomongnya. Oh benar berarti ini. Kalau dikejar cowok? Pinjol pernah. Enggak. Jangan pinjol orang-orang sama Rinda, jangan pinjol. Benar atau tidak nama Bakri dipakai karena Yono pengen sekaya keluarga Bakri? Benar. Benar atau tidak waktu SD sering dibully karena orang tua kuli dan penjual sayur? Enggak. Oke, kita urai satu-satu. Iya. Tadi Raditya Dika adalah idola pertama. Benar, karena kayaknya Bang Radit adalah idola pertama semua komika yang ada di Indonesia. Karena beliau yang mempopulerkan stand-up komedi di Indonesia. Keren orang itu. Dari 5 founder itu? Founder stand-up Indo? Semuanya kalau dari foundernya. Terutama Bang Isman ya? Kok kamu tahu Isman? kok bisa ada orang gak stand-up topik tahu Isman? Jadi foundernya ada 5, Bang Radit, Ernest, Panji Pragiwaksono, Rian Adriandi, dan Isman HS. Tapi Bang Radit ini kalau di musik seperti John Lennon-nya kali ya? John Lennon-nya dunia sekarang. Karena dari karir pribadiku juga awal-awal itu dibantu Bang Radit. Oh gitu. Jadi diajakin main di YouTube-nya dia. Bahkan sebelum Suci ya? Sebelum Suci. Bahkan waktu aku mau ikut Suci, Bang Radit sempat ngomong ke aku. Kayak ngapain ikut Suci gitu, apa yang dicari gitu. Kan Bang Radit udah bisa melihat kualitas orang bintang. Enggak, itu sebenarnya mau ngasih jalan ke Bonar. Oh, kok tahu sih kalian? Atau mungkin kayaknya sia-sia deh kalau ikut Suci. Gak usah. Kayaknya lebih itu tuh. Kayaknya lebih yang itu. Terbukti di awal-awal show terseok-seok. Langsung. Tapi namanya kompetisi panjang, santai. Iya kan? Yakin santai. Itu udah pol-polan atau strategi? Pol-polan. Gak berani strategi. Bro, nggak berani ngepur-ngepur dikit ya? Nggak ada istilah ngepur-ngepur, nggak ada. Pokoknya setiap malam itu, setiap show itu penampilan terbaik yang kuberikan. Kalau memang kurang ya berarti memang kurang malam itu, bukan karena itu. Berapa show yang memang the best menurutmu? Pre-show, semifinal sama final. Cuman 3 itu doang. Terus dari babak penyisihan pertama sampai semifinal ngapain? Itu aman, yang penting aman. Yang penting aman. Jadi enggak, kan karena yang gugur satu kan. Jadi kalau rules-nya, strateginya, kalau kata orang strateginya ya, kita hanya lebih baik dari satu orang. Oh benar. Untuk bisa lolos. Tapi untuk bisa lebih baik dari satu orang, kita enggak tahu patokannya apa. Di panggung tuh magis. Benar enggak sih? Yona itu sarjana teknik sipil. Salah. Sarjana manajemen. Oh, benar. Sarjana manajemen. SE. SE. Dengan spesialisasi manajemen keuangan, SDM. Manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia, luar biasa ya. Kalau Kang Soleh lucu banget, sarjana ekonomi kan aguan, di titik itu sarjana ekonomi kan. Itu ada kecil tulisannya di bawah, menengah ke bawah. Sarjana ekonomi menengah ke bawah. Soleh Solihun. Tadi kena UMKM lah ya. Padahal aku udah bangga-banggain aku sarjana ekonomi kan. Tapi ada tulisan kecil tuh menengah ke bawah. Ternyata mulut teracun. Apa yang kamu pikirin ketika kamu dulu pengen jadi sarjana ekonomi? Nggak ada, aku cuman butuh titel sarjana karena kayaknya itu yang membuat orang tuaku bahagia. Ngelihat anaknya wisuda gitu, jadi sebagai seorang tukang bangunan dan mama dulunya pembantu rumah tangga dan penjual sayur, ngelihat anaknya wisuda tuh kayak kebanggaan bagi mereka. Betul. Jadi akunya pribadi juga berjuang keras supaya bisa kuliah, bayar sendiri, bisa apapun titelnya, yang penting orang tuaku bahagia. Gitu. Ini orang pertama yang kudengar punya alasan kayak gitu. Jadi aku sebenarnya nggak peduli kuliah bang, sebenarnya. Yang penting kamu bisa wisuda ya? Iya. Respect. Aku karena di pertengahan kuliah, ternyata memang tujuan kuliah itu untuk itu sebenarnya. Iya benernya, sebenarnya. Kalau ilmu kita bisa dapat dari nongkrong. Betul. Bahkan kerjaanku nggak relevan sama kuliah. Tapi memang itu di saat kita membanggakan orang tua ya wisuda. Alhamdulillah. Buat teman-teman. Ya. Sudah pas pandemi atau sebelum? Sebelum. Alhamdulillah 2017 sampai 18 gitu. Tahun berapa ya? Bukan DO. Ada yang enggak membagikan orang tua ini. Ini tadi enggak terkonfirmasi, banyak cewek enggak yang ngejar ke lewat DM gitu. Apa ya? DM ada, cuman kalau ngejar kayaknya enggak dah. Oke. Okay. Maksudnya ya DM aja, ngucapin selamat gitu. Semua DM kamu jawabin atau kamu pilih-pilih?
Pilih-pilih, kalau dijawab semua meninggal saya. Banyaknya. Kriteria yang bakal kamu jawab apa? Teman. Teman. Teman, kalau teman gue jawab. Kalau profil picture Anin dibalas nggak? Apa? Profil picture-nya Anin. Wibu-wibu. Wibu-wibu. Bro, serang orang wibu. Oh iya, maaf ibu. Ngerasang, poker sweat. Aku cinta poker sweat. Kenapa tiba-tiba bukan di sweat? Jepang. Oh iya. Produk Jepang. Tapi ada katanya temanmu yang sudah lama. Sudah DM, nggak dibalas. Siapa? Itu. Ketumpuk ya, On. Ketumpuk ya. Banyak banget ya, On. Nah, ini pertanyaan aku yang titip loh. Jadi ini sekedar informasi ya. Malam dimana yang Kompas TV tayang itu, terus seberapa banyak orang yang notif kutu ya, jebol notif kutu. Sebagai gambarannya tuh HP-ku kudiamkan nih 2 jam, kuotanya berkurang 4 giga. Waduh. Nah, tuh. Sengaja kamu geterin tuh. Terus geter sengaja. Kan di silent bisa. Apa? Di silent kan bisa. Rasakan tuh kenikmatan suaranya tuh. Aduh. Getaran-getaran pujian dari seluruh Indonesia. Apalagi waktu posting foto Magnum Builder tuh ya. Magnum Builder. Itu kan apa, ribuan banyak banget akun centang biru. Iya. Yeah. Itu kamu apa yang kamu rasakan? Itu sih aku kayaknya foto itu berbicara sih menurutku ya. Mm-hmm. Itu juga aku enggak ada nyiapin, aku nanti kalau misalnya juara mau foto kayak gini enggak ada. Dia tuh benar-benar pas dapat piala, aku tuh ngerasa pialanya itu enggak cuman punya aku, karena bisa dapat piala ini tuh hasil kerja keras banyak orang gitu. Kayak aku datengin teman-teman di komunitas, sharing, minta masukan tentang materi atau apa, terus support dari teman-teman yang di sini. Jadi benar-benar piala ini bukan hanya bukan aku yang mendapatkan, tapi kita yang bisa dapat piala ini. Termasuk fansnya Gautama. Termasuk fansnya Gautama, karena mereka yang memberikan aku materi di malam itu kan. Di malam terakhir ya. Memberikan inspirasi. Enaknya komedian tuh gitu, hal yang apes dalam hidup bisa dijadikan materi stand up. Justru kalau lagi tenang-tenang, nggak susah bro. Termasuk yang kamu alami di tengah kompetisi ya? Iya, di tengah kompetisi itu kan apa yang mau kuangkat ceritanya gitu. Sedangkan hidup lagi enak-enak aja, duit ada, ini ada, jadi. Kalau ngangkat meta, apa? Hal-hal internal nggak menarik perhatian. Nggak menarik perhatian penonton suci. Iya. Ah. Karena kan tugas kita sebenarnya membuat tertawa orang yang datang ke studio. Oh iya. Oke. Kalau di sana nggak lucu, udah nggak akan lucu di Indonesia. Iya, karena kan tayangannya di situ kan. Benar-benar. Jadi kita harus ngeraba selera humornya dan apa nih topik yang mau mereka untuk didengarkan gitu. Tapi kenapa kamu bawain? Apa? Kenapa nggak sering kamu bawakan ketika kamu hidupmu sedang tenang? Iya, makanya sepanjang suci ini kan aku ngomongin tentang internal kompetisi. Mm-hmm. Kayak ada orang yang main dukun. Gitu-gitu. Siapa tuh? Siapa? Bisa dicari di kolom komentar. Oke, kamu menggunakan nama Bakri. Ini aku baca di artikel soalnya. Kamu pakai nama Bakri karena nama aslimu siapa? Suyono. Ada Bakrinya karena pengen sekaya. Ya, pengen kaya doang. Apa? Kayak kan nama adalah doa kan. Ya. Nah, aku nggak tahu nih Suyono artinya apa. Nggak apa doanya? Nggak pernah nanya. Coba, apa tahu ya Suyono? Yang kita tahu, misalnya kamu sebut nama Suyono, pasti di kepalamu orang Jawa kan? Iya. Nah, sekarang kalau nama adalah doa, doa apa yang diharapkan orang tua aku terhadap Suyono? Masa mama aku berharap ketika gue besar jadi orang Jawa? Ya nggak gitu dong. Pertanyaannya nih, apa ini ya? Siapa tahu kan waktu melahirkan, Suyono. Enggak, makanya aku bingung, aku mikir kan apa nama adalah doa. Teman-temanku ada yang namanya Rizky, orang tuanya berharap gitu. Padahal nggak tahu Rizky kedepannya jadi KDRT. Suyono Jawa, masa mamaku berharap ketika besar aku jadi orang Jawa. Nah makanya waktu itu zaman BBM itu wawasanku Abu Rizal Bakri doang yang setahuku orang kaya ya. Sebagai bapak ekonomi nih. Iya, waktu itu makanya Bakri. Kau sekarang udah ganti namaku. Siapa? Yono Nabil. Respect Yono Sen. Yono Amin. Yono Nabil namaku. Karena wawasan sekarang udah lumayan banyak ya kan. Iya, udah banyak muncul orang-orang kaya ya. Iya. Atau orang yang ngaku kaya. Yono Nabil keren juga ya. IN. Wah.
Bisa nih kayaknya. Bisa. Terus tadi di pertanyaan terakhir, benar nggak sih Yono itu pernah malu karena dibully pekerjaan orang tua, bapak sebagai kuli dan ibu tadi sebagai ibu rumah tangga gitu? Dibulinya enggak, cuman malunya ya waktu SD, waktu aku enggak bisa berpikir, masih belum bisa berpikir. Tolol kamu dulu. Tolol, karena enggak bisa berpikir kan tolol ya? Tolol. Ini bukan mengumpat, tapi emang dipahamin. Tapi emang tolol karena enggak boleh kita malu sama orang tua, enggak boleh. Betul. Iya. Jadi waktu SD itu kan mamanya teman-temanku tuh kok pada cantik-cantik, pada kaya-kaya gitu, ketika ambil rapot tuh kok kayak gini, pas kulihat bapakku, waktu itu sudah nggak sukses, masih nama Suyono lagi. Waktu itu akhir, tapi setelah aku di pesantren, pesantren di Air Putih itu di Suryanata, kebuka lah, nggak boleh. Jadi SMP dan SMA itu aku sangat lantang kalau dijawab orang tuamu apa, pembantu rumah tangga, orang kerja apa, tukang bangunan, dan sangat bangga. Tapi bisa dibilang Yono tuh udah berdamai dengan keadaan itu ya? Udah. Sudah dibawa SMP. Atau ditulis sebagai materi nih? Nggak pernah, karena aku nggak, yang kuhindarin adalah materi tentang orang tuaku, karena itu privasinya mereka. Mereka udah capek kerja keras dari dulu buat aku, udah banyak kurepotin, jangan sampai di karyaku juga mereka kulibatkan gitu. Kalau bisa nikmatin hasilnya aja, nggak usah. Sudah dikasih hasilnya? Udah. Alhamdulillah. Sebelum ikut suci juga ada hasilnya. Sebelum dunia internet waktu kerja gitu udah ada hasilnya. Nggak usah nunggu stand up dulu, asal okay. Punya uang. Yono ini kan kelahiran Samarinda 30 tahun lalu. Ya. Samarindanya di mana, Duk? Di... Ini protes nih, tempat-tempat kampungku protes nih. Kan di Karangpaci kan, rumahku tuh. Cuman belakangnya lagi, yang mana kampungnya itu Karangrejo. Yang banyak orang Jawanya lah. Tapi orang di Samarinda juga nggak tahu Karangrejo kan? Nggak tahu aku. Tahunya Karangpaci kan? Betul. Makanya sampai Jakarta aku bilang Karangpaci. Nah, orang-orang di kampungku protes. Karangpaci dari mana? Karangpaci itu depan, di belakang nih Karangrejo. Merasa nggak dihibatkan ya orang Karangrejo. Iya, aku pengen juga masuk di karya aku kali ya. Akhirnya di Bidan atau Dukun Beranak? Dukun Beranak. Pantes. Dukun Beranak bro, Mbah Nar namanya kalau nggak salah, almarhumah. Apa anumu sampai masih mengingat nama beliau, motivasimu? Karena berjasa bro, berjasa dia di keluarga aku. Jadi tuh aku tuh 4 bersaudara, 4-4nya yang membantu melahirkan mama aku tuh almarhumah Mbah Nar itu. Dan keren bro dia tuh kalau melahirkan, kalau misalnya bantu mama aku ya. Kamu lihat adikku, nggak perlu santai, relax. Mama aku ngeden set, dia pegang perutnya ya kan, rokok Samsu ini. Beneran ini. Pantesan kamu jadi kayak Samsu Magnum. Oh iya. Pantes. Akhirnya ini disambut Samsu. Terungkap sudah. Pantesan ya bener. Yono dari 4 ini anak keberapa? Anak kedua ya. Ada yang ngikuti jalur nggak? Sebagai stand up comedian? Nggak ada, kakakku kerja di TVRI, adekku di Indo Grosir. Mereka realistis ya? Realistis, cuman aku yang tolol. Untung sukses. Iya. BTW dulu. Tapi sukses nih sekali lagi ya. Oke. Sukses itu bukan perkara hasil. Iya. Tapi benar. Prosesnya. Benar. Wah, motivator banget ini. Tapi beneran nih, maksudnya bukan Samarinda tuh banyak yang... Orang sekarang tahu aku lah, gara-gara banyak yang karena juara suci. Betul. Dan orang bilangnya, wah sukses sudah. Enggak, suksesnya bukan di situ. Sukses itu ketika aku mau capek-capek nulis materi, observasi, nah itu suksesnya di situ. Oh. Nah buat Buan Samarinda kalau mau sukses, nah prosesnya ini nih yang dilakuin. Iya. Maksudnya kita tuh kan banyak teman-temanku tuh yang menghayal doang, tapi nggak ada ngelakuin ini. Ada realisasinya. Iya. Itu saya lah. Karena banyak orang teman-temanku tuh yang orang Samarinda tuh banyak yang mengubur mimpinya karena nggak mau ngelakuin proses ini. Betul. Salah satu tujuanku resign kerja terus merantau ke Jakarta karena aku nggak mau jadi teman-temanku yang mimpinya dikubur demi realistis. Padahal bisa juga, ini juga realistis bagiku, kalau aku bisa ngejalanin ini realistis pasti. Padahal mimpi nanti akan bangkit dari tua dalam bentuk penyesalan ya. Ya. Kayak kenal banget kata-kata itu. Bang Panji itu respect. Bang Panji, respect. Bang Panji. Yang menerbangkan aku dari Samarinda ke Jakarta, Bang Panji lu. Oke, kita lanjut loncat aja nih pertanyaannya. Oh, ya. Nah itu gimana sih ceritanya kok bisa tiba-tiba Yono diterbangin Panji ke Jakarta? Kerja di perusahaan dia.
di Comika. Di Comika kerja. Enggak, iya, oke, kita tahu kamu waktu itu ke sana karena mau kerja di Comika. Cuma prosesnya gimana? Tiba-tiba masa, "Hey Yon, ikut gua ke Jakarta." Kan enggak gitu. Jadi waktu itu aku nemenin Gamayel, polisi Komika Balikpapan ya, itu. Iya, nemenin ke sana. Terus ada acara di Stand Up Indo itu, bukannya Stand Up Indo kan, di YouTube live streaming gitu. Nah, aku disuruh sama Sawernya itu. Nah, sama Bang Ajis Doa Ibu disuruh stand up. Itu di Balikpapan? Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta disuruh stand up, jadinya orang-orang komik sana tahu sama aku. Dan kebetulan sebelumnya kontenku ada meledak, yang Pos Kamling, yang di Sungai Mahakam. Iya. Nah, itu. Apa namanya? Komik-komik sana pada tahu. Oh, ini ada komika dari Samarinda. Oh, kontennya ini stand up-nya gini. Oh, ada potensi nih. Terus ada wakil presiden Stand Up Indo butuh asisten waktu itu. Bang Erwin? Erwin Wu. Nah, dia ngajak, "Mau enggak kerja di Comika jadi asisten gua?" katanya gitu. Aku bilang, "Ya memang dari dulu aku pengen merantau ke Jakarta, cuman aku pengen cari kerja dulu." Oke. Okay. Karena minimal aku enggak repotin orang aja. Bukan waktu itu kebanyakan bukan sebagai di industri hiburan ya atau industri komik. Waktu merantau ke Jakarta atau udah tahu, aku pokoknya harus kerjanya di dunia komedi nih. Enggak, yang penting kerja. Aku ke Jakarta aja dulu. Oke. Okay. Yang penting ke Jakarta aja dulu, terus aku mau ngelihat gimana sih industri yang sebenarnya gitu. Pengen ngelihat doang. Waktu mau ikut Pak Gamayel itu memang kamu yang minta. Iya. Ikut Pak, memang ngincer pertemuan itu ya. Karena yuk hidup lontang-lantung, kerjaan enggak ada. Sempat nganggur. Nganggur lah, berapa tahun aku nganggur tuh? Setahun setengah. Keren. Sampai sekarang sih. Enggak usah didengar. Kita balik ke Samarinda. Masa kecilmu Samarinda suasananya kayak apa sih? Bahagia, Bu. Main bola setiap sore. Terus pokoknya main bola yang kuinget tuh. Di Karangrejo tadi ya? Di Karangrejo. Iya. Adalah fix ya. Siapa nama tokoh pemuda Karangrejo? Siapa namanya? Apa yang kamu maksud? Kamu apa? Kamu butuh apa? Butuh apa? Aku mau kasih umum, tapi aku nggak tahu namanya. Ini loh, nama kampungnya sudah disebut gitu. Oh, udah diafirmasi nih sama Yono nih. Udah ya, tetangga-tetangga saya. Udah saya sebut tuh di Karangrejo. Main bola setiap sore, setiap pulang sekolah, pulang kerja main bola. Bahkan sempat kami malam tahun baru. Malamnya tahun baru nih, kita main bola sore. Dan kami tuh harus ada yang menang karena posisi waktu itu imbang. Kenapa harus? Karena akan menjadi juara baru di tahun baru gitu. Keren banget ya, Rangerjoris. Memulai tahun baru dengan hasil positif. Hasil positif. Tapi waktu itu enggak tahu kenapa ya, enggak gol-gol. Sampai Isak kami main. Sumpah. Jadi tuh ada pasukan muda sama pasukan tua. Oke, kamu yang masuk sangat muda. Waktu itu. Jadi tuh kami tuh umur belasan, 18, 19, yang lain tuh udah 24, 25 gitu-gitu kan, yang udah tua-tua gitu kan, abang-abangan gitu. Yeah. Nah, jadi duel lah nih antara pasukan muda pasukan tua. Nah, itu tuh gak ada yang gol-gol. Sumpah sampai Isak Bang Amin. Ini kayak ada permainan wasit. Ada mafia yang terlibat. Ada mafia ya di balik itu. Ada pengaturan skor. Terus gini nih, kalau di pesantren kan ini ya, ya aturannya tuh kuat dan islami gitu. Otomatis kan pacaran nggak boleh. Ya. Nah, tapi Yono sendiri pernah nggak pacaran waktu sekolah di masa pesantren itu? Oh ya, kebetulan dan aku di masa SMK yang di luar aja nggak pacaran ya. Apalagi di pesantren. Jadi sampai kelas 3 SMA, SMK kamu? Enggak. Sama sekali belum pernah pacaran? Belum pernah. Kamu nggak pengen? Pengen? Kan nggak ada yang mau. Soalnya aku punya teman jomblo panjang karena dia memilih untuk jomblo. Enggak, kalau aku nyari memang enggak mau. Enggak mau ceweknya. Mungkin sekarang beda cerita ya. Tapi pernah sampai fase gebetan pernah ya? Pernah. PDKT segala macam. Pernah. Kamu dulu kerja seperti orang biasa sampai akhirnya kamu memutuskan untuk jadi komika. Apa yang kamu pikirkan? Karena kamu merasa lucu kah? Atau komika-komika yang kamu lihat itu kurang lucu? Atau apa? Kenapa memutuskan jadi komika? Karena aku ternyata seneng kalau ada orang yang ketawa karena aku. Oh. Tapi kan nggak harus jadi profesi kalau cuma itu. Kalau bisa jadi profesi, kenapa enggak? Kenapa kita enggak ngejalin sesuatu yang kita suka? Suka dan menghasilkan berarti ya? Karena aku tuh pengen kerja tuh kayak main. Kayak gini nih, ngobrol kayak gini nih. Seneng aku tuh, kayak main kayak ngobrol biasa aja kan? Yeah. Padahal direkam, nanti ada duitnya. Dapat uang. Iya, karena aku tuh
memposisikan aku pengen dapat duit dari aku mainan. Iya, iya, iya. Capek cuman enggak berasa. Capek cuma seneng ngejalaninnya gitu. Iya. Ya. Kalau kata Bang Panji tuh cari sesuatu yang kamu capeknya tuh bikin seneng gitu. Work life trampoline baby. Nah, itu apa itu artinya tuh? Enggak, itu openingnya acaranya Panji. Oh. Iya, bumpernya, bumper YouTube-nya. Asal bahasa Inggris aku pusing. Kamu langganan enggak sih YouTube-nya Panji? Apa? Langganan YouTube-nya Bang Panji? Enggak. Kan bisa ngobrol langsung. Ya siapa tahu iseng mau jadi tontonan sebelum tidur. Enggak, bukan maksudnya yang bikin ngantuk ya. Videonya Bang Panji setara hujan sejam nih Bang. Yang sebelum ini ya berkarir secara profesional di Jakarta gitu. Ingat nggak ada berapa total job stand up yang pernah diambil di Samarinda? Wah banyak. Banyak banget ya. Banyak. Sebenarnya sudah banyak ya? Sebenarnya jobnya udah banyak, uangnya yang kecil. Wah, Samarinda, tolong hargai potensi lokal. Tapi emang bener. Tapi sekecil apa sih sampai kalau satu bulan kalau dikumpulin nggak sampai UMK kita? Nggak nyampe lah. Ya satu bulan cuma dua. Gimana ceritanya? Kecil. Semoga ke depan Samarinda terhadap industri hiburan makin kebuka lagi biar penggiat-penggiatnya tuh bisa hidup dari karyanya. Amin. Karena memang selama ini masih belum lah. Tapi semoga ke depan aku optimis bisa. Pasti bisa ya. Pasti bisa. Tapi lama. Sudah 3 orang dibuka jalan. Tolong. Akhirnya kalau nggak ke Jakarta kan nggak dapet juga. Benar. Akhirnya ada stigma buat komika lokal kalau mau punya karir harus ke Jakarta. Ya, komika tapi kalau mau berkarya nggak perlu ke Jakarta. Iya, apalagi dengan keterbukaan informasi kayak sekarang ya. Iya. Medianya udah banyak. Benar. Medianya udah banyak. Irfan Gapur kan bisa disamarin dari mana? Benar, karena dia berkarya kan, bukan berkarir. Kamu tujuanmu memang pengen jadi komika atau konten creator ke depan? Penghibur. Entertainer. Jadi apapun medianya, stand up, konten, acting, sketsa, TV. Kalau jadi keresahanku yang mana nih yang cocoknya aku tuangkan? Oh stand up, oh ini konten, oh ini acting gitu. Banyak yang bilang Yona ini industri banget. Itu kamu memang dari awal ke Jakarta kamu belajar untuk adaptasi itu atau itu natural? Natural kayaknya. Dengan natural ditambah pengen belajar jadinya klub. Soalnya jarang pendatang baru yang langsung, jangan kan pendatang baru ya, komika lama aja masih banyak yang momen boomnya itu belum dapat. Ya. Makanya rezekiku alhamdulillah sih. Keberuntungan, terima kasih. Kebanyakan belajar industri apa ya? Hiburan industri itu sama komika atau pelawak non stand up. Nah, itu aku tuh termasuk orang yang gampang nanya. Oke. Ketemu Bang Wendy Cagur, ngobrol gimana Bang dulu Bang Abang gini. Ketemu Bang Denny, ngobrol. Nah, jadi dari situ tuh yang kayak gampang diajakin kemana-mana akunya jadinya. Aku nggak peduli kayak Irfan Gapur kan dia kan pernah nyoba stand up terus gagal. Iya. Terus karena dia nyobanya di Kaltara. Iya di Kaltara. Terus dia ngegas di konten ya kan. Iya. Nah aku konsisten di stand up. Aku mau garap konten. Aku datangin Irfan Gapur. Aku belajar sama dia. Aku nanya gimana sih konten itu bla 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 bla. Berarti siapapun sebenarnya bisa jadi guru ya? Iya. Tergantung kita. Unzur makola walatan zur mankola. Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Kalau bagus buat kita ambil. Zawinur atas pencerahannya. Zawinur. Ke Suci kemarin, di Suci aku tuh nunggu banget tiap minggu tuh Yono bawa materi Samarinda, tapi kok nggak ada, sampai di final doang baru ada orang Samarinda yang munculin. Maksudku nggak ada keresahan kah dari Samarinda? Nggak ada. Sama sekali. Keresahan tentang Samarinda yang akan kubawain di Samarinda. Kayak kemarin aku acara Kade Betakar. Itu ku omongin tentang Samarinda. Kayak yang Islamik itu menjadi pusat peradaban umat di Samarinda. Karena kita butuh apapun ada di Islamik. Iya, seperti kita mau cari kuota di Islamik. Iya. Mau makan durian Islamik. COD Islamik. COD paling populer Islamik taman sama render. Betul. Pusat peradaban, Bro. Pusat peradaban umat Islam. Umat di Samarinda. Oh, bukan enggak mau bawain Samarinda tapi karena takut enggak relate gitu ya. Iya, enggak relate. Dan itu menurutku hiburan yang kita-kita aja nikmatin lah gitu. Biar orang sana biar ku cariin bahan lain dari diriku sendiri aja.
Karena riskan juga, dulu pernah Ardit waktu di Suci 6 dia ngebahas tentang Samarinda, diserang orang Samarinda. Aduh. Aneh juga ya. Iya. Harusnya support ya sesama warga Samarinda. Iya. Tapi dia pernah di Tunexo, dia bilang dari SD Muhammadiyah Samarinda viral. Iya. Bangga orang Samarinda. Makanya, waktu itu aneh juga. Tiba-tiba diserang gara-gara, apa waktu itu ya, materinya apa ya. Waktu itu belum punya bandara atau apa gitu. Oke. Okay. Oh. Waktu itu adalah yang gitu-gitu, akhirnya diserang. Aku trauma. Iya, jarang bahasa mungkin. Iya, makanya aku trauma. Aduh, takut nih aku gini. Iya, iya. Apa nani tempat yang paling kucinta kan? Asik. Karang Rejo Pride. Karang Rejo Pride. Rejo Pride. Aku ditanya orang, aku bahkan sampai sekarang belum ada kepikiran untuk tinggal di Jakarta. Walaupun itu jadi keharusan kalau untuk ada. Iya, ya, maksudnya ya, untuk beli rumah, stay di sana sampai tua kayaknya enggak deh. Kau berarti pengen menghabiskan masa tua di sini? Di sini. Aku ada masih pengen ada ego ngebangun industri kreatif di sini. Wah iya tuh ya, harus banget di liburan di sini. Kemarin Kada Betakar berapa yang nonton? 300 lebih. Harusnya 301. Kenapa? Enggak datang. Oh enggak datang. Sudah ya, udah beli tiket. Itu pun kita stop kalau enggak banyak gini ya. Terus gini, itu di Suci kamu merasa katanya kamu tuh enggak ada yang mendukung gitu. Mm-mm. Beneran enggak sih? Ya beneran. Padahal perasaan gua, aku nonton dukung-dukung aja. Gini, di Suci itu aku termasuk yang tidak diunggulkan karena mainnya nggak stabil. Ya, nah, ya, ya. Aku akui ya. Kalau Gautama stabil dari awal, jadi bagus. Jangan nah, kalau aku tuh naik turun. Nah itu yang membuat konfliknya Gautama yang nggak stabil. Iya. Ya, lanjut. Itu yang membuat orang mau narik aku tuh kayak agak susah. Tapi aku bersyukur itu terjadi karena itu bahanku di final kan. Nah, notice nggak sih di tengah-tengah kompetisi tuh ada yang mulai nggak suka kamu karena tampang songong. Kamu notice nggak sih komen-komen kayak gitu? Notice, kubacain semua. Wah. Dalam hal untuk kebutuhan nyari materi. Nah, jadi itu sebenarnya kamu songong betulan atau itu gimmick? Nggak tahu ya, kayaknya betulan dah. Betul. Nggak tahu diri. Bawa-bawaan lahir ya. Aku tuh jarang nyeting-nyeting tuh, nggak tahu aku cara nyeting-nyeting apa gitu. Ya udah itu apa di diri apa adanya diriku tuh ya gitu. Kita kan lagi di kantor Borneo nih, Borneo FC. Boleh nggak kita breakdown ya, minta kalau misalnya komika itu dijadiin squad bola, siapa mengisi posisi apa? Untuk timnas aja kali ya, untuk timnas. Ya. Timnas. Timnas. Penjaga gawang. Penjaga gawang. Panji Pragiwaksono. Kenapa? Karena anaknya kiper, Dipo. Tapi dia striker. Apa? Dia striker. Tapi dia, oh iya ya. Diralat. Gistel Roy. Gistel Roy. Tapi dia basket. Ya nggak apa-apa, sebenarnya aja. Kiper Panji. Ya, nah, itu aja, berarti kiper Panji. Supaya apa? Supaya basket sama bolanya masih kepake. Oke. Okay. Bek kanan. Bek kanan yang larinya kenceng ya. Yang larinya kenceng. Ini dalam artian apa aja ya? Nggak harus dalam konteks dia bisa main bola ya? Iya. Yeah. Abdur. Karena? Abdur, karena ngomongnya kan cepet ya. Oke. Okay. Bek kanan banget tuh. Bek kanan. Stamina timur. Stamina. Bek tengah. Bek tengah yang pertahanannya kokoh. Coki Anwar tau gak? Coki Anwar. Sebagai paling manusia paling kuat. Manusia paling kuat. Tahan tawa. Pernah kamu bisa buat dia ketawa di on cam? Apa? Belum pernah dapat perjekan bareng sama. Oh, okay. Back tengah kiri. Back tengah kiri, Coki Anwar itu tandemnya sama Arafa. Hah? Kenapa Arafa? Dia luluh sama cewek. Oh iya. Sekuat apapun dia sama cewek luluh. Iya. Koordinasi lebih enak, Bek. Back kiri. Back kiri Zawin. Ngomongnya cepet juga. Oke. Okay. Ya, apa kabar semuanya? Gelandang bertahan. Jangkar. Wah, jangkar ini gelandang pengangkut air ya. Iya. Yeah. Ini yang center pengatur jenderal lapangan tengah Ernest Prakasa. Ernest Prakasa. Walaupun sering blunder. Ketikannya. Kalau karyanya mah. Kalau karyanya oke semua. Aduh, pada benar-benar ini orang-orangnya. Karena jauh. Gelandang tengah kanan. Ini duet seperti kanan kiri nih. Ya, gelandang dua gelandang. Raditya Dika. Dan tandemnya? Tandemnya Rian Adriandi. Rian Adriandi. Oh, kira tadi mau Pandu. Nah, kenapa duetnya? Pandu itu apa namanya yang ngambilin bola tuh?
Terus ball boy. Pakai bolanya harus ball di posisi Raditya Dika aja. Yeah. Jadi kalau Raditya Dika kanan, pandunya bola kanan. Iya. Yeah. Penyerang kanan. Ajis doa ibu. Kenapa? Kenapa Ajis? Karena dia sekarang membawa stand up Indo kepada yang lebih baik lagi. Oh, keren. Punya striker. Striker dia. Striker ya. Penyerang kiri. Penyerang kiri. Ajis doa ibu. Sebelah sini Ardit Erwanda. Karena dia penyokong striker terbaik. Penyokong gimana? Second striker. Konteksnya gimana? Dia second striker. Karena dia tuh kalau misalnya kita bikin series atau film, dia tuh kebanyakan kerja menjadi komedi konsultan. Ah, iya benar. Jadi di balik layar di layar yang misalnya Arafa lucu, Aci Resti lucu. Iya. Neneng lucu, Kiki Saputri lucu, itu berkat dia. Yang support adalah Ardit Erwanda di belakang layar. Iya, jadi script, segala macam. Jadi sebelum syuting dikasih tahu, ini ngomong gini nih biar lucu nih gitu. Jadi iya. Si talentnya tinggal nyekar. Kalau talentnya anyep? Apa? Kalau talentnya anyep karena Ardit juga? Iya. Ardit Erwanda, seniorku dari Samarinda membantu. Respect, kemarin mau dibawa ke panggung suci. Itu kaget banget aku asli. Aku juga kaget. Bahkan ada kayaknya tuh beat terbaik. Ya. Suci 10 deh. Act out terbaik ya. Iya. Itu ngeri meledak bro. Penyerang tengah. Yono Bakri. Wah. Wow. Yono Bakri. Vivo. Pipo. 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 Offside. Pipo. Pipo. Nunggu aja. Mana Dit? Sini kasih aku Dit. Oke. Yan. Kamu ngikutin bola gak sih? Bola Indonesia? Gak terlalu sih sebenarnya. Gak terlalu. Kalau Liga Luar apa yang diikuti? Jarang juga. Jarang juga. Karena kan belakangan kan sibuk syuting. Sibuk syuting. Milih job itu kayak. Sekarang udah bisa milih job enggak sih, Yan? Diam. Anjing terbaik. Terbaik. Apa-apa? Kalau udah bisa milih-milih job enggak? Atau masih semua job terima gitu? Apa ya? Enggak lah, enggak harus dipilih-pilih lah. Yeah. Jadi aku belajar dari Bang Radit. Kemarin juga Cing Abdel bilang gitu kan, harus dipilih juga kan. Iya, dari Bang Radit tuh tiga hal kalau kita mau ngambil kerjaan. Karena uangnya, karena senang, dan karena pengen belajar. Minimal dua lah. Kalau ada dua, ambil gitu. 2/3 dari 3 syarat itu ya? Iya, 2/3 gitu. Jadi atas dasar 3 ini. Sudah sampai ngoper job gak sih? Ada alhamdulillah beberapa dikasih ke anak deret juga. Bukan anak deret lebih kaya. Lebih sangar-sangar semua itu. San boleh deret ya ternyata penghasilan. Orang boleh pecah. Rekeningmu pecah juga. Itu enggak bakal kamu renov itu Ubin itu. Ya bukan punya aku. Punya renov siapa tahu. Kayak amal jariah. Takutnya kan orang kaya lewat depan kamar, aduh kakiku gitu kan. Justru itu biar dia kasihan. Bos Nabil. Oke, Yon. Borneo FC sekarang sudah punya training center, punya akademi. Ya hampir sedikit lagi lah komplit. Bagaimana menurut lu sebagai orang Samarinda ngelihat kayak apa? Maksudku Borneo ini kan kayak Yono juga cuma di beda beda segmen aja kan sepak bola. Borneo FC menurutmu sekarang kayak apa? Dulu tuh aku sempat salah satu orang yang mendukung siapa apapun klubnya kalau dia membawa nama Samarinda. Karena aku tuh tipe orang yang suka Samarinda Pride. Temen-temenku bikin album, ku beli albumnya. Dari sebelum kamu banyak uang? Sebelum banyak uang, masih di Samarinda. Itu sudah kamu udah memaksakan dirimu beli itu ya? Bukan memaksakan, emang suka sama karya teman-teman sendiri. Aku suka mendukung karya yang bagus dan yang belum ke banyak orang tahu gitu. Oke. Kayak temanku bikin album, aku beli jersinya, bajunya aku beli. Di stadion juga aku dulu sering banget nonton. Kalau misalnya ekonomi atau VIP? Ekonomi dong. Yang penting kan rame. Terjangkau. Yang penting kan datangnya. Masalah gengsi belum kuat. Belum mampu dulu. Kalau seandainya besok di sini ada pertandingan dan kamu punya waktu, kamu bakal nonton di VIP atau ekonomi? Tergantung. Apanya? Tergantung. Aku nyari serunya. Oh. Aku tuh nyari-nyarinya. Di VIP seru tau? Apa? Di VIP. Ya makanya tergantung. Banget. Tukang tahu Sumedang tuh lewat terus. Tahu Thomas.
beda kalau di ekonomi ya. Iya. Di ekonomi dia jualan malas-malas. Tahu-tahu kan nggak ada yang beli kan. Mana panas lagi. Panas lagi. Buka kalau di VIP sampai tunduk-tunduk jualan tahu. Tahu. Sampai ngambil lagi tahunya. Sudah dibeli. Beli satu aja, Mas. Berharap dibeli tiga. Beda kelas. Beda penjualan kalau di VIP sama ekonomi. Aduh, kalau di ekonomi dia jualan, enggak makan teriak-teriak terus. Enggak usul teriak terus-teriak. Aduh, seru-seru. Makanya kalau nonton di stadion langsung tuh kayak beda gitu. Beda, benar. Beda. Makanya aku nyari yang seru. Terakhir kali kamu nonton ke stadion? Aduh, lupa lagi. Lama banget udah. Karena masalah kesempatan ya? Iya, masalah kesempatan. Dan minatnya sedang di tempat lain gitu ya? Karena ya nggak bisa kita pungkiri, liga kita juga kan jadwalnya nggak... Ya, begitulah. Jadi memang kadang kita kalau mau fokus juga susah. Betul. Mau atur jadwal, ternyata berubah. Jadi masih belum ini. Tapi semoga sih kedepannya semoga liga di Indonesia makin baik lagi, jual-jualnya bagus. Jadi kita bisa menyempatkan diri buat datang ke stadion. Amin. Terutama Borneo FC. Borneo FC ayolah bro, bubuhan datanglah ke stadion. Kenapa orang Samarinda harus dukung Borneo FC? Ini kebahagiaan. Kebahagiaan. Untuk kebahagiaan, coba rasakan. Kebahagiaan menonton langsung teriak-teriak bareng sama orang yang gak kamu kenal, kamu punya satu rasa yang sama, punya kebahagiaan yang sama. Kalau orang gak kenal loh, kamu bisa selebrasi bareng lah. Bisa disatukan di satu stadion. Gitu. Iya, itu yang aku tuh senang ke stadion tuh itu, karena aku gak kenal tapi aku bisa merayakan sesuatu bareng-bareng. Ikut nyanyi sama-sama, ikut nge-chant sama-sama. Iya. Aduh, itu happy banget sih rasanya. Oke, Borneo sudah menjalankan skena sepak bola, Yono mulai di stand up. Apalagi sih, ini pertanyaan yang terus keulang di untuk bintang tamu Samarinda Pride. Apalagi yang harus dikembangkan Samarinda? Tidur. Pertanyaannya bikin ngantuk. Enggak ada, aku bangun malam. Pusing aku bangun. Apa ya, buat teman-teman di Samarinda, jangan lupa mainan aja sih. Mainan? Main. Jangan lupa main. Main apa tuh? Apapun. Mau yang ngeband-ngeband, main terus. Yang penting ini ya, selalu sediakan waktu untuk mengekspresikan diri. Mana tahu bisa jadi karya yang baunya tuh Samarinda banget gitu. Benar, kayak pemain bola di... Aku yakin ya, aku juga dulu cita-cita jadi pemain bola waktu kecil. Oh, dan itu striker? Jadi striker. Betul-betul, enggak tahu diri. Pipo bro, Inzaghi bro. Enggak. Super pipo. Gara-gara Inzaghi itu aku punya berani cita-cita jadi striker. Gol cek enggak bisa tapi nyetak gol terus. Inzaghi aja bisa. Kamu berharap dapat berkah sebesar itu ya? Iya. Padahal nama Suyono loh. Maksudnya di umur berapa langsung kukubur mimpiku, karena dulu aku sempat persisam dulu. Okay, sempat aku ikut, cuman seleksi maksudnya? Iya, enggak, latihan dulu jauh ikut sekolah bolanya. Iya, tahu kamu tua ya. Sekolah bolanya tapi terkendala pas disuruh bayar kostum. Oh. Jersey aku enggak kuat. Okay. Jadi cabut gitu. Jadi buat teman-teman di sana banyak yang pasti mengubur mimpinya, coba dipikirin lagi siapa tahu masih bisa dilakuin. Jadi pemain bola. Oke. Terakhir, ini pertanyaan paling basa-basi dari sebuah obrolan. Pertanyaan wajib dari sebuah talk show. Wajib. Apa yang kamu harapkan dari anak-anak Samarinda secara umum? Oke. Okay. Lagi. Apa pendapatmu tentang Nabil Husain? Bos Nabil. Nah, ini baru. Dari tadi ketemuin. Pendapatku tentang Samarinda enggak ada impact-nya ke aku. Malah tidur. Bos Nabil Husain kan, Bos Nabil. Assalamualaikum. Bos Nabil, ini nih baru contoh anak muda yang mengangkat nama Samarinda. Betul. Bos Nabil Husain. Right. Bayangkan kalau enggak ada Bos Nabil Husain, mendukung apa kita bola? Karangrejo FC. Persijo. Apa yang mau diharap? Bos Nabil Husain ini contoh anak muda yang mau kerja keras demi kota Samarinda. Keren. Coba hidupnya Bos Nabil kurang enak apa?
enak banget. Ngapain enak banget. Capek-capek ngurusin semua bola, ini, ya, apa segala macam. Demi apa? Demi Samarinda. Makanya buat teman-teman di luar sana, support Bos Nabil datang ke stadion. Siapa tahu kalian menjadi the next Nabil Husain. Amin. Bos Nabil, ambasador Bos Nabil. Boleh kali, kita coba tambang. Ambasador Bos Nabil. Oke, Mas Yono, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.